المسجد النبوي ثم لم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Okay, ini selepas solat isyak . Kita masuk dalam sebab kita baru sampai daripada Malaysia. Kapal terbang terus mendarat di lapangan terbang Madinah. Ya, kita masuk dalam Abdul Majid, pintu Sultan Abdul Majid. Okay, ini pintu pembesaran masjid yang dilakukan oleh Sultan Abdul Majid zaman Khilafah Utsmaniyah. Ni ya. Okay, itu dia Babu Salam. Okay, Raudhah. Tak ada benda akan masuk . Ini waktu lawatan untuk perempuan. Allahumma salli ala Muhammad. Okay, depan tu itu makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mimbar Nabi. Ini raudhah. Hadis Nabi, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Ini mimbar Nabi, itu makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ni raudhah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Okay, ini gambaran muslimat . Untuk masuk ke dalam raudhah. Pintu 37.
بابا هدايا يا بقي perkuburan بقي kuburan Baqi. Masih lagi ada penambahan untuk pembesaran Masjid Nabawi. Dalam pintu 333 sebelah tu 334, okey, menghadap kiblat sana tu cara menghadap kiblat, bertentangan dengan dia adalah dataran dataran Masjid Nabawi. Allahu Akbar. Masih lagi ada projek-projek yang baru untuk pembesaran Hotel Hilton sebelah kiri, Hotel Darut Taqwa sebelah kanan, kemudian Markas Tayyibah At-Tijari, Masjid Nabawi menghadap kiblat.
Assalamualaikum ya Umar. Assalamualaikum Abu Bakrin. Sallallahu alaihi wasallam Rasulullah.